Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di Seattle di Pike Marketplace itu tuh yang Pike Marketplace tuh. Bisa tuh ke sana tuh. Yuk, boleh tuh. Kita mau lihat bro Seattle itu seperti apa. Semuanya komplit. Lihat pakai stroller. Kita lihat tuh kapal-kapal di sini kayak gimana. Kita lihat aja. Wah, segala keren yang. Ya tuh. Kapal-kapal pesiar. Ke bawah itu. Itu yang itu stadion. Ah, itu yang stadion gede itu ya? Oh, di kota Seattle nih, bro. Baru sekali gua kota Seattle. Kayak gini nih, bisa lihat dari atas juga loh. Lihat namanya Public Marketplace. Oke, let's go yuk. Orang-orang makan di sebelah sini. Itu udah Kanada di sana ya? Enggak ya? Nah ini tempatnya itu udah paling dekat sama Kanada. Jadi ini kalau Amerika lu udah paling ujung sebelah kiri atas Amerika. Mana nih? Sini. Pike tuh, Pike Place Market. Nah itu yang paling terkenal, Pike Place Market. Paling terkenal. Kita coba jalan ke depan bro. Nah, aja ini. Nah itu ada bisa naik yang ke atas yang. Wah, ini ada orang syuting. Syuting video. Artis kali ini bro ya. Syuting video. So big smile. Artis kali ini bro. Alright, ini parking tuh public marketnya. Oh, public marketnya kayak gitu ya, kayak toko-toko kayak Mangga Dua gitu ya. Kayaknya sih piernya dari Seattle tuh, lihat tadi dari atas sana kita lihat ya, piernya Seattle sama kayak di San Francisco nih, pier 39 gitu bro. Oke, okay. Wait katanya. Oh, trust me. Okay. Okay, right. Kita coba jalan-jalan bro. Okay, oh ini ada tournya juga. Si tour kayak gitu. Nah, kita lihat yang apa? Yang muter-muter tadi tuh yang tinggi tuh. Oh, ntar kita balik lagi ke sini deh. Betul-betul lihat. Salmon cooker, mana salmon cooker ya, banyak kesini bro. Almut salmon, the groot's cake. Oh ini restoran ini. Oh restorannya keren tuh liat. Gift shop. Oke, nah ini yang mau kita lihat. Tuh lihat tuh. Apa sih namanya, gandola ya, bukan gandola, apa sih? Kicir-kicir bro ya. Kicir-kicir, kita lihat yuk. Wih, keren. Wih. Oke, di sini ini orang antrinya nih semua nih. Antri-antri fisherman. Ini bisa naik ke, ini naik ke atas tuh. 65 social distance. Ini tinggal wing. Adult $15, anak-anak $10. $10, $15. Tuh lihat tuh, tinggi banget. $10, gak cukup yang waktunya ya. Nanti kita balik lagi sini, kita naik lagi tuh. Seru lihat tuh $15 bro. Construction besar bro, banyak bro construction lah tuh. Orang-orang yang kerja construction-nya cewek bro, cewek tuh itu lah tuh. Akan angkat jalan. Kerja construction-nya lah tuh. Bebe bro, rasa sangat tega bro, lihatnya. Kita coba ke ujung sana ya. Tuh, kalau lo mau naik kayak cruise kayak gitu. Tuh ada cruise di sana tuh.
kapal terus. Ini jualan-jualan merchandise, Shinto Shop. Halo semuanya di sini. Tunggu, lihat. Mau cari angle buat foto nih, bro. Yang paling bagus mana? Paling ujung sana tuh. Ya, kita ke ujung sana cari angle buat foto. Biar oke. Oh, ini restoran reservation. Restoran. Ini restoran reservation deh. Jalan-jalan sini rasanya udah seneng nih, bro. Tempat-tempat oleh-oleh. Oleh-oleh itu ada homeless juga, bro. Kasihan, bro. Homeless juga ada di sini, bro. Gondolanya lebih bagus lagi, bro, dari sini, bro. Banyak alamat-alamat tuh. Alamat-alamat kemana-mana aja, jauh-jauh tuh. Aquarium Pierce, Mount Rainier, kita udah kemana kemarin. Sports Stadium, Vancouver, Yukon, segala macam. Kapal segala macam. Bisa ferry masuk mobil kapalnya ya? Ya masuk mobil, mobil masuk kapal. Subhanallah, keren banget. Ini kita di jantungnya kota Seattle. Yang paling ikoniknya itu memang itu yang kicir-kicir itu paling ikonik, men. Ini ada kayak apa? Petunjuk-petunjuk jalan kayak gitu. Sama di sini itu ada kayak ferry, itu mobil banyak yang masuk gitu, ferry-ferry gitu. Oke, ini nggak tahu nih mau nyebrang kemana. Ini kayaknya mau nyebrang ke pulau yang ada di sebelah sana gitu, oke? Nah, ini untuk nyebrang pulau ini, teh. Atau ini bisa untuk pergi ke Kanada karena ini deket banget sama Kanada. Seru di sini nanti ya? Kayak San Francisco. Kayak San Francisco, seru nanti. Kayak kira-kira kita bakalan pindah ke sini nggak? Amin, loh. Ya, naik ke sini ya, bagus tempatnya. Apa nih nama tempatnya, Bi? Apa ini nama tempatnya? Ini namanya Pier 56. Pier 56. Yang ada di downtown-nya Seattle. Oke, bagus ya tempatnya. Zia, Rehan, what do you think about this place? How about one day if we move here? You like it if we move here one day? No, it's a big city. You like a big city? Francisco, ada bang becak, bang becak ini juga sama persis. Sekarang kita mau pergi ke gift shop, mau lihat-lihat barang-barang apa yang mantap gitu ya. Settle nih, gitu sini. Settle sini nih, gift shop ini, bro. Tuh orang ngantri makan banyak banget. Ngantri makan nih. Oh, naik krus atau ngantri makan? Oh, naik krus. Iya. Tuh krusnya tuh. Muter-muter naik krus. Seru banget, bro. Muter-muter naik krus. Kurang sih satu hari ini di jalan ini. Kita cuma ada satu hari di sini. Oke, besok kita udah pulang lagi. Cuman gak apa-apa, bro. Jok haus. Apa? $9. $9? Oh, yes. Dia mau cari sesuatu, cuman... Oke. Kita lihat cari apa aja di sini. Zia mau cari mainan ini pasti nih. Zia mau cari mainan. Biasa, bro. Nih, lihat nih, ada tulisan nama-nama di sini. Yang pasti nama Bayu nggak ada, bro, ya. Nggak ada orang Amerika nama Bayu. Ada jualan Hot Wheel, Hot Wheelan. Tuh lihat. Max, yes, you want this one? Nggak ada diecast, men. Bukan Super Treasure Hunt. Tuh, Ziat yang mana tuh? Tuh. Dari mainan, Ziat. This one do you want?
You want this slime? You want slime? Oke. Okay. Ada macam-macam gantungan-gantungan. Dengan kunci. Harganya berapa duit nih? Dengan kunci, oh, $10 satunya. Kamu pengen beli Hard Rock Cafe deh ntar. Hard Rock Cafe ada nggak ya? Oh, yang mana yang kelas ini bagus ya? Buat adik aja mau cari Hard Rock Cafe. Satu aja. Hah? Adik beli satu. Adik beli itu. Ya udah boleh deh. Ukuran L kali ya. Ini slime. Kamu mau yang ini? L atau M deh yang? Ini masa di mobil mau main ini? Ini L nih. L. Ini L nih. Ya udah boleh. Warna hitam ini. Pesannya jangan itu deh. Yang mana? Bang itu tuh. Ini dia farmer market pie-nya, bro. Roti-rotian. Toko bunga. Mana kita? Itu di ujung jalan ya. Toko bunga di sini ya, farmer market, bro. Oh. Ya, baju-baju kayak flea market ya. Toko bunga $10. Oke, okay, kau bisa keluar sampai tadi. Tadi jalan keluarnya ingat nggak? Hah? Ingat. Market grill ya, gini-gini aja, bro. Pickle sweet. Oh, ini tempat-tempat jual makanan seafood, bro. Seafood, for seafood. Nah, gini-gini aja, bro. Macam-macam ada toko batu lah. Ada restoran seafood, restoran seafood yang rata-rata ya. Ini toko buah. Oke. Okay. Ini iya, kayak flea market ini. Tadi kayak yang bawa-bawa itu restoran gitu sih. Iya, bawa restoran. Ya. Oh iya. Kita pengen lihat aja nih. Tuh lihat. Toko buah, bro, heboh banget. Toko buahnya heboh tuh. Heboh. Tuh. Yang jual heboh banget. Rehan, you hold Muti hand. Let me carry this. Oh, ini ada. Here's apa nih? Jual snack gitu. Nah, ini tadi, oh ini jalanan lagi masuk ke nyebrang. Oh, nomor telah. Ya. Yeah. Nah, ini lah di luar yang lebih orang. Nih, downtown di luarnya, bro. Kita lihat di luarnya ya. Kita kurang bisa lewat sini kan? Bisa ya? Bisa sih. Turun ke bawah gitu kan? Iya, bisa sih. Ayo. Mau mana? Lihat luar dalam? Luar aja sini ya, gitu. Sini, masuk sini. Ya, ada yuk. Oke. Ya gini, bro, betulnya, bro, tuh jualan cherry. Cherry-nya $6. Mahal dong cherry-nya ya, $6 ya. Udah beli jual batu aki. Oke, macam-macam, bro. Ya tuh. Ini jualan apa nih? Oke, okay, kita nikmatin jalannya aja, bro. Santai, jualan bunga. Jualan bunga yang banyak sini ya. Bunga tuh. Dahlias, bunga. Ini terus ada nih, nah itu pin-pin baju. Jual sambal juga ada sini. Ya, jualan kalung-kalung. Duh, banyak, bro.
semua ya dalam dua. Jualan emas, batu-batu juga ada di sini. Wah, ini jualan apa nih? Quilting yang. Macam-macam. Udah beres sampingnya. Oke. Okay. Begitu lah bro, kira-kira bro. Oh, di situ bisa langsung lihat ini lagi, laut lagi yang. Sebelah sana. Udah beres, di ujungnya ada toko art. Nah, ada toko art, jualan art-art gitu dia. Udah beres, udah kita keluar bro, pelan-pelan bro. Rame banget, di bawahnya ada tulisan tuh. Where's Yumi? Nama orang. Di bawahnya ada nama orang-orang ya. Oke, dah. Iya, kayak di pasar bawah nih. Pasar bawah. Pasar bawah Pekanbaru. Oke. Okay. Nah, parkiran kita sebelah sana tuh. Pas. Pas nyampe parkiran kita yang. Tuh parkiran kita. Mana? Tuh. Ya, nah, Muti. Seru. Seru. Tak beli apa-apa, Muti? Enggak. Oke, okay, langsung kita langsung. Oke, okay, kita di Spice Needle-nya dari kota Seattle. Kita lihat, kita udah beli tiketnya online. Spice Needle, kita mau lihat ke atas. Terus ada kayak garden-gardennya gitu, bro. Coba kita masuk. Oke, okay, masuknya lewat sana. Oke, okay, langsung kita ke sana. Ini kita udah scan tiket di situ. Oke. Okay. Sekarang kita mau antri. Nah, ini antri ke elevatornya, bro, liftnya. Mau naik sampai ke atas. Naiknya itu satu per satu per 15 menit kayak gitu. Nggak boleh bawa stroller ya, sehingga ziap sini dia naik ke atas. Si? Ini di dalamnya waktu pertama kali construction-nya tuh. Lihat tuh. Oh, zamannya JFK, bro. Zamannya JFK dibuat. Tuh, awalnya 61 dibuat, bro. Nah, ini kita sembari ngantri ke antriannya, men. Sembari kita ngantri ke elevatornya, jadi ada kayak gini-ginian ya tuh, bro. 61 Massachusetts Rocket Scientist. Apa nih? Oh, ini dia itunya. Kayak apa? Bautnya men, gede banget men. Ini dulu. Ini dia was built to withstand nanti earthquake, oke. Okay. Supaya nggak ada earthquake. Masih semuanya masih informasi-informasi dulu, bro. Itu di bawah ada tempat kayak gift gitu, bro. Gift shop. Ini kita boleh foto tuh. Foto cuman harus pakai masker nih katanya. Di foto. Masker. 120 feet out of the needle's total height of 605 feet. Now the Space Needle was built back in 1962 to be the centerpiece for the Century 21 Age of Space World's Fair. That was held all below and around you on what is now the Seattle Center campus. Most of the buildings you see down below are from the World's Fair, including the monorail. Up top there are two levels, indoor and outdoor observation deck. Head down our curved glass staircase and you'll find yourself at the loop with the glass floor, and that's where you exit from. Have a great time up top today. All right, everybody, you made it 520 right. Feet or 100 Thank something you. Meters. I don't know, I'll look it up later. Enjoy the view. Udah, di atasnya ada nih.
Mungkin atasnya restoran kali ya. Let's see the view. Nice. Oh, sorry. Yeah, that's why I think I'm definitely using the iPhone because I miss out a lot of opportunities. Let's see the view tuh, lihat. Kota Seattle. Look at the view there, Ran. It's a cool one. A spider. Mana spider? Oh yeah, the spider gede tuh. Look at that. There's a lot of spider. It's a big spider. Tuh lihat tuh, keren bro, bagus bro. Di atas tuh bro. Sampai 3 space nih kacanya nih, lihat tuh. Tuh. Look at this, it's so far. Nah, ini kan apa? Insya Allah. Background ini boleh, bebas. Boleh situ, boleh situ. Bentar. Let's go run first. Banyak ini orang di sini. Rasa mau jatuh bro. Rasa mau jatuh di sini. Rasa jatuh bro. Lihat bro, jatuh ke bawah kemari itu bro. Itu kota Seattle, tuh kota yang tadi kita lihat tuh di situ. Dari atas. Bagus bro, kelihatannya dari atas ya. Bagus. Oh, yang ini apa nih? Restoran? Oh, nggak tadi yang tadi. Gila. Tuh ada kota-kota juga di sini. Kota-kota gitu. Ada kapal pesiar tadi. Tuh kita tadi di sana kan. Di sana tadi kita, Dek. Oh, this is over there. Oh, sorry. Nah, itu mobilnya jadi kecil-kecil banget. Nah, kita tunggu gitu. Keren ya kita setel bro dari atas gini. Keren, seriusan. Lihat kota Seattle nih, perkotaan, bisa dia backgroundnya perkotaan juga tuh. Seattle. Kita jalan lagi. Wih, keren. Wih, belakangnya. Oke, okay, yuk. Take a picture, pas. Rehan, yuk. Oh, keren. Oke, kita lihat. Oke, kita romo foto dulu deh. Ini kota downtown-nya. Keren bro. Oke, coba kita lihat the other side dari kotanya. Oh, lihat the other side-nya bro ya. Itu soal situ ada matahari tadi. Lihat asalnya. Mengerikan bro, orang berdiri di situ tuh. Sejatuh kali ya, kayak jatuh gitu ya. Ini kayak jatuh, kayak ngeri bro. Ini keren nih. Keren di sini deh. Tuh, tiap berdirinya di situ tuh. Kayak orang itu. Ngeri-ngeri bro. Ngeri-ngeri kamu. Aduh, bro, tinggi banget bro, ngeri bro. Aduh, rasa-rasa gimana gitu.
Rehan, I hold you, Rehan. Tuh, macam-macam foto dari orang tuh banyak tuh nih. Foto-foto semua, kita lihat ke dalam bro ya. Ntar kayak gimana tuh. I swear, I can feel it rocking. Ini kita di lantai bawahnya bro, ada lagi di bawahnya, lihat tuh. Tuh bisa pakai kaca di bawah, tuh. Tuh, kacanya lagi diperbaiki bro, ngeri-ngeri sedap bro. Tuh, kacanya. Aduh, ngeri. Mana nih? Ih, ini. Aduh. They're moving, Rehan. What? Oh, get this. Ini jalan yang mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, bisa. Ya Allah, takut bro. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ngeri. Gue takut ketinggian men. Aduh, ngeri, tidur di hurungnya. Tidur. Muti, hati-hati Muti. Coba kita berdua Muti sini yuk. Kita berdua Muti yuk Muti. Bismillah. Gak apa-apa ya, Allah, nanti Muti. Allah, barobel takut ya. Sumpah. Gak bisa. Harus kayak gini nih, pakai gini nih. Muti, kita ketakutan. Rehan, come here. Kelihatan gak bisa. Oke, marah kan aja deh. I'm scared. Ya, tidur yang. Yang. Begitu jalan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus melawan ketakutan kita, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Muti hati-hati. Udah dari sini aja bro, fobia tinggi gue bro, seriusan bro, nggak bisa gue nggak lulus mau jadi pilot. Ini Nia nggak jalan, cuma itu jalan mau itunya itu jalan tuh, pintunya jalan. Ya kita melawan rasa takut, kita harus melawan rasa takut, oke? Kita harus melawan rasa takut kita lawan. Kita lawan rasa takut. Ayo lompat yang. Jangan ya. Apa? Ini itu ada mobil di bawah kita. Ini.
If you look straight ahead, you can see Bainbridge Island, and behind that would be the Olympic Mountain Range, which is on the Washington State peninsula. As we just mentioned, Gift shop. Ya buat apa nih? Ini sensori gitu. Oh gitu, bagus ya. Rehan mau ini enggak, Re? Ziat. Tuh. Itu bajunya Seattle, Washington. Kayak tadi juga, bro, cuman beda nih. But, semuanya gift shop, semua muter situ. No, choose one. Kita lihat gift shopnya, oke. Nih si Maklum gift shop, macam-macam gift shop. Keren. Gede nih. Lihat udah dapat mainan, oke? Okay. Rian udah. Di sini. Oh iya. Habis ini kita mau ada ke partnya dia. Ini ada partnya gitu juga. Jadi kita beli tiket langsung dua ada partnya gitu, bro. Ini antri buat bayarnya, oke? Okay. Antri juga muter tuh, sama kayak space-nya tadi. In US, bro, die-cut sticker lo tuh. Ketika main in US, harganya $3 tuh. Die-cut sticker, oh, mau tempel mana, bro? Kayak mobil. Macam-macam tuh. Macam-macam. Kita ke Botanical Garden, bro. Tuh, Chihil Garden and Glass. Oke, okay, kita mau sini, bro. Bye. Garden and Glass. Oh, ini museum kaca-kaca gitu, lihat tuh. Orang buat kaca-kaca. Ih, mantap ya. Kaca glass semua ini. Luarnya. Mungkin nanti ada bisa ngelihat glass gitu ya. Duh, anak kecil ya, hati-hati. Anak kecil megang, pecah beli ini ya. Ziat yang. Kita boleh pegang untuk kacanya tuh itu. Oh, ini ada tenun, batik tenun. Tenun apa nih? Galeri tas. Okay, galeri. Kacanya, bro. Art kaca itu, lihat tuh. Itu yang buat kacanya tuh. Orang-orang Indian yang buat. Mantap. Lihat kacanya tuh. Ya Allah, melompat. Alah, anak-anak di sini, bro. Seandainya, bro. Melompat, pecah dia, bro. Brar, langsung. Waduh. Duh. Keren ya. Ini di situ ada kacanya. Udah, apa nih gambar apa nih? Oh, ini octopus. Ada octopus di sini. Ya,
Octopus. Nah, ini tuh jangan deket-deket lah, ngeri deket-deket. Ngeri yang deket-deket yang. Oh, ya, lucu-lucu. Let's go there. Ooh, it's so beautiful. Lihat tuh. Oh, di atas semua yang kacanya bagus nih yang. Foto. Oh, ada another one. Ooh, there's another one. Hold on. We have to wait. Keren banget atasnya bro. Wow, so beautiful. Guci-guci nih bro, enak ya bro buat pajangan rumah nih. Keren bro pajangan rumah. Bagus nih ide ya nih. Wow. Itu ada remote motor dulu. Kalau kita enggak mau foto. Excuse me, siap. Sehat. Oh, ngeri banget bro. Aduh, kacanya. Oh, don't run. Run, don't touch anything. Why? It's gonna be break, Rehan. If we break, we pay. Pay for what? If break? Why? Why do we have to pay? Kok bisa berdiri ya? Nggak jatuh deh, yang. Why do we have to pay? If we break, we pay. We pay what? Because we break it. So don't break it. I'm not gonna touch anything, I promise, I swear. Alright, sure. Okay, now go over, let's go over there. Okay, good, you hold your hand like that. Huh? You hold, yeah, you hold your hand, so you not touch anything. Ooh, look at this. Whoa! This is like a planet. Yeah, this is a planet Earth. A lot of planet. Ooh. Oh. Wow. Gelas-gelas gini ternyata lihat tuh. Tuh, lihat. Dipegangnya bapak itu. Cantik, Pak. Bayar, Bapak. Tuh, lihat. Wow. Look at that, it's so beautiful. Wow, take a picture here, Han. Take a picture here. Take a picture with Muti, come on. Oh, nggak kelihatan ya, gelap ya. With Muti deh. That's cool, betul nggak? Aku sumber di rumah nih. Ini nih bro, kalau lebaran mangkok es buah. Banyak nih. Kalau lebaran nih yang mangkok es buah yang enak nih yang. Oh, jeep kan. Aduh, ya Allah. Kan. Don't touch please. Don't touch please. Fire. A fire. Takut nyenggol. Come on, let's go. Oh, ada kali ini yang udah biarin kalau yang kok pulang kita nanti yang lebih ngeri dari tadi yang dari Space Needle nih. Udah? Udah? Oh, udah. Hah? Udah ternyata beres. Udah. Oh, tuh ada atraksi tuh. Ada atraksinya bro. Aduh. Tuh ada orang buat ini bro, ada orang buat gelas tuh, ada atraksi kayak gitu. Kita harus lihat nanti gimana caranya buat gelas tuh. Itu juga buat gelas juga belakang. Oh enggak nih, makanan. Udah tuh cara dia buatnya itu. Tuh muter-muter gimana caranya tuh, lihat. Lihat dari dekat-dekat ya. Biar tahu gimana cara buat gelas ini. Tuh.
Oh, gitu ceroboh. Oh, 550. Oh, tuh di muter. Oh, diputar gitu, men. Cihal. Eh, Cihal. Apa? Apa namanya? Museum apa? Museum of Glass Museum. Kan? Mana nak? Glass Museum tu. Yang depan tu pakai shuttle lagi. Ini mana ya? Ini mana nih, kiri? Kiri kanan? Oh, indoor lah, ini sama. Sini dong kita keluar. Oh, sama ini. Ya, excuse me, Ren. Sit. Lobby exit tuh. Ini apa lagi nih? Oh, ada videonya yang nonton yuk.